Libur Paskah, arus penumpang di Stasiun Gubeng Surabaya meningkat. Hingga Jumat siang, ada sekitar 8.500 penumpang yang naik dari Stasiun Gubeng dengan berbagai tujuan, baik jarak jauh maupun jarak dekat. Untuk pantauan hari ini yang bisa kami akses sampai dengan jam sekarang jam 10, itu sekitar 8.500-an dari penumpang yang akan naik dari Stasiun Surabaya Gubeng, mulai dari kereta paling pagi sampai nanti. Ini data kami untuk sementara hari Sabtu dan Minggu itu masih banyak tempat duduk yang belum terjual. Untuk itu kami mohon masyarakat bisa menggunakan kereta api karena masih ada banyak tempat duduk yang tersedia untuk di hari Sabtu dan Minggu ini. Perkiraan di atas 20% yang tersedia. Itu untuk jarak jauh sama? Jarak jauh. Untuk jarak pendeknya sudah hampir habis untuk jarak pendeknya, iya.